kita akan masak Nutrijel. Ya, nanti kita ada dua ini. Jadi dua Nutrijel ukuran berapa nih? Ukuran 1 kemasan seperti ini ya. Jadi 2. Jadi kita buka. Kita campur di air. Jadi 1 Nutrijelnya ini 2,5 gelas. Jadi gelas yang ukuran 200 ml. Kebetulan Nutrijelnya Nutrijel coklat. Nutrijel coklat. Ya, coklat guys. Aduk-aduk hingga merata api, jangan dinyalakan dulu. Nah, nanti dia akan menggumpal. Jadi kita aduk dulu. Diaduk-aduk biar coklatnya menggumpal. Kayaknya kurang air ini, Mbak. Ya. Cukup ya airnya, berarti 1 kemasan tadi 2,5 gelas, berarti 500 ml. Campur gula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manisnya sedang. Kira-kira sudah rata, kita hidupkan api kecil. Sambil terus diaduknya sampai mendidih. Aduk terus ya guys. Videonya kita skip aja, nanti setelah mendidih baru kita mulai lagi. Kalau masih ada yang menggumpal, dihancur-hancurin gini guys, jangan sampai dia menggumpal ya.
tidak ada yang menggumpal. Jadi pakainya ini seperti ini guys, untuk ngaduknya. Jadi bisa untuk menekan atau menghancurkan yang menggumpal-menggumpal. Sudah panas, tinggal sedikit lagi mendidih. Sudah kental. Begitu mendidih, kita angkat dan kita cetak. Kelihatannya guys, kelihatan sudah mendidih. Ini untuk memastikan bahwa airnya yang untuk ini sudah siap untuk dikonsumsi.
kita cetak sini guys. Nanti dibiarkan sampai dingin. Seperti ini guys. Kita tunggu dia sampai dingin dan baru kita simpan di lemari es biar pada saat dimakan enak. Selamat mencoba.